Jangan lupa dicatat, berikut ini jadwal Timnas Indonesia di Piala AFF U23 2022 live di SCTV. Berikut ini jadwalnya. Tapi sebelum lanjut, bolehlah kalian subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Timnas Indonesia bakal bertarung dalam ajang Piala AFF U23 2022 di Helat di Kamboja. Pada Piala AFF U23 2022, Timnas Indonesia bergabung dalam grup B. Kontestan-kontestan yang akan menjadi lawan Timnas Indonesia di grup B Piala AFF U23 yakni Myanmar, Laos, hingga Malaysia. Timnas Laos bakal menjadi lawan pertama Timnas Indonesia di Piala AFF U23 2022. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Pride Kamboja pada 15 Januari 2022. Tiga hari kemudian, di tempat yang serupa, Timnas Indonesia U23 bakal menghadapi Timnas U23 Myanmar. Pada Senin 21 Februari 2022, Timnas U23 Indonesia akan bersua Timnas U23 Malaysia di Stadion Nasional Morodok Teko, Kamboja. Jika ingin melaju ke babak semifinal Piala AFF U23 2022, Timnas Indonesia harus memanfaatkan maksimal laga tersebut. Timnas U23 Indonesia bisa mengejar target awal menjadi juara grup atau peringkat kedua terbaik dari grup-grup lainnya agar dapat lolos ke semifinal. Piala AFF U23 2022 sendiri diikuti oleh 11 negara termasuk Indonesia. Selain grup B, ada dua grup lainnya di Piala AFF U23 2022 yakni A dan C. Grup A Piala AFF ditempati oleh Kamboja, Timor Leste, Filipina, serta Brunei Darussalam. Sedangkan di grup C, Piala AFF U23 2022 terdiri dari Thailand, Vietnam, hingga Singapura. Piala AFF U23 2022 akan berlangsung di Kamboja mulai 14 Februari hingga 26 Februari 2022. Perjuangan Timnas Indonesia di Piala AFF U23 2022 dapat disaksikan di stasiun televisi nasional SCTV. Jadi bagaimana guys? Sudah jelas belum jadwal Timnas Indonesia bertanding? Semoga Indonesia selalu jaya, jaya, jaya.